Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa bersama channel Ahmad Dini. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kita dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini saya mampir di tempat apa lapak tanaman hias, tapi di rumahan ya, punya Ibu Hilmi. Jadi namanya juga Hilmi Flora ya, pokoknya di rumah lah ya, membuka lapaknya di rumah. Oke, ikutin terus ya pemirsa, saya mau mereview tanaman hiasnya Ibu Hilmi ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Oke, juga share-nya. Oke, lanjut aja ya. Nih, saya langsung bertemu sama Ibu Hilminya langsung ya. Assalamualaikum Ibu Hilmi. Saya mohon maaf ya, mampir di sini ya Ibu ya, untuk mereview ya, untuk mereview tanaman hiasnya Ibu. Soalnya sebenarnya udah lama Ibu ini membuka lapak tanaman hias ya, flora ini ya. Cuman saya belum sempet lah, namanya lewat. Jadi sekarang baru sempat ya, alhamdulillah. Pokoknya kabarnya sehat terus ya Bu ya. Amin ya. Ini jalannya ya, saya tuh orang deket tapi suka lupa Bu, nama jalan ini, jalan apa sih Bu? Jalan Haji Saidi. Jalan Haji Saidi, yang di situ, yang sepanduk itu ya? Yang sepanduk bukan. Bukan? Itu Jalan Haji Samaun. Oh beda? Kalau yang ini Haji Saidi. Oh gitu. Jadi wakaf Haji Saidi. Jalan Haji Saidi, pokoknya mudah ya, gampang ya. Terus apalagi Jalan Haji Saidi, Kampung Desa Duren Mekar, RT 02, RW 01. Iya, nomor 63. Nomor 63 nomor rumah? Iya, nomor 63. Bojongsari Depok. Oh, Bojongsari Depok. Udah masuk Depok ya? Iya. Tapi deket banget sama Parung. Deket ke Parung. Pokoknya di belakang ke Parung kan ya. Kalau perbatasan ya. Kalau kita, saya kan suka main di belakang rumah ke sini nih. Biasanya sebutnya kalau main ke kampung desa. Iya. Terus saya tuh suka lewat yang nggak kepikiran gitu main. Padahal katanya sempat ramai ya Bu ya. Waktu kemarin-kemarin koron tuh sempat pada banyak berkunjung. Tapi sekarang sering lewatnya lewat WA apa online apa Bu? Kalau untuk pemesanan itu. Lewat WA aja. Iya. Langsung sama Ibu Hilmi gitu. Iya. Nomornya berapa Bu? 0858 8482. Pokoknya ya, nomor WA langsung cantum di sini ya Bu ya. Sama alamat juga di deskripsi langsung ada. Jadi siapa tahu Ibu nanti besok-besok kalau ada mau main pemirsa ya, pengen lihat tanaman hiasnya, nggak usah kaget Ibu. Apa mau pesan juga boleh ya Bu ya. Itu berawalnya gimana Ibu kepikiran buka lapak di rumah aja? Saya memang awalnya suka tanaman. Oh, hobi ya? Iya, hobi tanaman. Jadi kalau hobi lapak-lapak tuh beli. Gitu. Oh, nah, gitu ya. Banyakin. Oh, ya berawal dari hobi ya, namanya hobi kan gimana ya? Seneng aja ya gitu ya. Terus karena penuh banyak kita pengen usaha ya. Enggak apa-apa ya Bu ya. Terus oh gitu, nggak apa-apa ya, namanya hobi kan seneng ya. Tapi nggak apa-apa ini kalau dijual semua gitu, nggak apa-apa ya. Ya udah lama hobinya Bu? Lama dari kecil. Udah kecil malahannya. Boleh dari sini aja langsung ya Bu ya. Nah, tuh. Ini ya, udah ini banyak. Juga ini bikin sendiri nih. Oh, tuh. Terusnya pokoknya dirapihkan ya, sendiri tuh bikin sama ibunya. Kalau ini pilo, kayak semacam pilo hati ya Bu ya? Tapi ini berapa nih kayak rimbun begini Bu? Ya itu sekitar sama terusnya. Siapa tahu kalau ada yang terusnya kan besar ya, cakep banget terusnya tuh. Ya Allah, ibunya rajin banget tuh. Soalnya subur jadi 350 saja ya. Udah cakep soalnya ya Bu. Iya. Kalau masalah nego masih bisa ya. Itu mah mas urusan sama ibu ya. Iya. Ini mayo ini Bu. Iya, mayo. Kalau punya saya belum serimbun begini nih. Iya. Saya mah akan beli masih kecilan aja. Kalau ini berapa kira-kira Ibu? Mayo yang gede segini. Yang udah besar ya? Iya. Torusnya juga kan ini buat. Iya, terusnya buat buatan Ibu sendiri ya. Jadi dia nggak rusak karena dari apa?
Langsung kayak semacam apa ya? Baja ringan gitu. Berapa ya. Itu Bu? Ya itu dari baja ringan ya. Ya disamain aja harga. Berapa tadi ya? 350. Masalah nego bisa ya, urusan belakang. Kalau ini Ibu, rupanya kalau ada yang minat ya, pot-potnya. Ini kalau biasa disebut juga lidah mertua nggak apa-apa. Kan, tapi rimbun banget ya. Kalau dia kan per batang itu kan 5.000. Iya. Tapi kalau udah ditata kayak gini. Tuh, berapa itu? Borongan. Berapa itu, Bu? Borong aja ya. Berapa itu kalau rimbun banget ya ini ya teman-teman? Berapa itu? 250 saja. Ya, itu juga masih bisa nego ya, Bu? Bisa nego lah sama Ibu. Ini juga diem-diem bisa. Ini dijual apa gimana? Iya, dijual. Dijual aja ini siri badak ya. Ih, tinggi banget ya, Bu ya. Tuh, cakep banget tuh pemirsa. Udah siap pajang aja ya, Bu. Ini kalau rupanya yang gede ini berapa, Ibu? Apa? Nih. Yang siri badak yang udah besar begini? Berapa ya? 300. 300 saja, tapi masalahnya gue bisa ya. Kalau yang sedangnya? Yang sini 150 saja. Ini antarium juga boleh ini. Kalau itu enggak? Enggak ya, ini mah masih koleksian Ibu ya. Iya. Masih sayang. Kalau ini? Kuping gajah. Kuping gajahnya boleh? Kuping gajahnya itu sekala sama pot. Gajah yang besar gitu ya. Itu cakep banget tuh. Ada 5 daun aja. 200 saja teman-teman. Masih bisa lah ya. Kalau iya itu mah kalau nego mah beda lagi ya. Tuh 5 daun cakep ya. Ini juga masih boleh apa gimana ya, nih? Enggak. Tuh kan bener kan kalau antarium. Sayang ibunya ini boleh nggak? Boleh ya cuma satu. Nah, itu boleh. Boleh yang ini ya. Kalau kuping gajah boleh. Ini juga rimbun daunnya. Itu lebih banyak daunnya. Sama enggak kalau harga Ibu? Harga berapa daun itu? Ya 6 apa 5 ya? 6 ya? Ini setengahan sama. 2,5 saja. Kalau ini monstera ada nih Ibu. Monsteranya tuh. Enggak dijual. Iya enggak apa-apa koleksian. Ibunya masih sayang. Ada beberapa yang masih sayang. Ini pilo ininya boleh? Enggak dijual. Enggak juga. Nemu lagi kuping gajah nih. Siapa tahu boleh dijual. Sama. Yang 250 itu ya. Ini subur-subur ya. Kalau kuping gajahnya punya Ibu nih, cakep-cakep juga. Tuh ya, subur banget. Kalau ini boleh yang paket yang kecil kayak gini enggak. Siap ditemplok aja ya. Tuh, berapa ini, Bu? 50 ribuan, tapi cantik ya. Ini tuh. Biasanya silver ya. Kadang disebutnya silver. Tuh, 50-an saja lah ya. Ini mah nggak usah ya, biangnya. Apa namanya, bibitan Ibu? Iya. Siri itu ya, yang besar itu Ibu ya? Iya, tuh. Siri gading. Iya, siri gading, tapi kalau sama pohon jadinya subur banget ya, Bu? Iya. Ini diem-diem boleh? Gelombang cinta? Iya. Berapa ini? Apa itu? Iya? Itu gelombang cinta 100-an aja. 100-an saja, nggak apa-apa ya. Ini tadi, ini Ibu, boleh nih. Sini Ibu, begonianya nih. Barangkali tinggal berapa ini Bu? Yang paling besar. Ini ada yang paling besar ya. Ini boleh Ibu juga pegang nih nggak apa-apa biar kelihatan cantiknya. Ini soalnya gede di situ jadi nggak keciri padahal bagus banget ya. Nih coba lihat nih posenya cakep juga tuh sama ibunya. Cakep banget bigonianya udah subur banget. Itu belinya dari kecil ya Bu ya? Iya dari kecil. Tuh pandai merawat ternyata namanya hobi ya. Penghobi tanaman hias ini ternyata ada di sini. Berapa itu Bu? Ya, ini 2,5. 250. Tapi masalahnya kok beda lagi. Ya bisa lah ya. Dikontak saja lah langsung ya sama Ibu Hilmi ini langsung. Ini ternyata ada pecinta di sini. Diem-diem aku juga diem-diem ya. Ini ada ini Bu. Kuping gajah yang biasa ya. Ya. Ini berapa kalau kayak gini? Berapa ya? 30 ribu. Nah, siapa tahu kan masih ada yang mau minat. Ini rimbun soalnya ya. Kuping gajah yang kecilnya ya. Oke dah, cakep. Yang sekiranya dijual yang itu ya, udah kelihatan bagus ya Bu ya.
takut rusak, punya ibu, so cakep banget. Lalu ini ya, yang ini masih biasa berapa, Bu? Begonianya, tapi ini ada indukannya 3 apa ya? Iya. Berapa ini, Bu? Itu yang biasa. Dijual enggak ya? Ibunya masih mikir nih. Masih kecil. Sayang apa gimana nih, Dul? Kan sayang harus dirawat. Iya, tuh. Enggak apa-apa lah, dirawat dulu yang itu. Yang ini aja yang cakep banget ya, Bu, ya, tadi ya. Ke dalam dulu boleh, Bu? Boleh. Itu ada burung hantu juga. Ih, ngelihat. Enggak apa-apa ya, burung. Saya main di sini sama Ibu Hilmi nih. Ada di sini, Bu, cantik juga ini. Iya. Coba ini. Ini sama besarnya ya? Apa ini namanya, Bu? Ini namanya apa ya? Sansifera. Dragon. Sansifera. Alokasia ini Dragon Silver. Iya. Ibu mah ada 2 ya, punya 2 apa tinggal sisa 2? Iya, sisa 2 ini. Berapa ini, Bu? Dua setengah, satu ya. Masa beda lagi. Tapi cakep banget ya, udah subur gitu. Oke dah. Ini nih, di bolanya dijual ini. Ini apa nih, Bu, namanya? Tarantula kok. Cantik ya? Iya. Ini belinya waktu itu 1 daun. Oh, pakai daun ya? Saya beli 1 daun waktu itu 50.000. Kayaknya waktu itu masih kecil ya, Mas. Masih kecil. Tapi kalau sekarang gini. Sekarang pada ekonomisnya berapa ini, Bu, kira-kira? Apa di ini masih sayang. Kan bener kan, sayang banget kalau begini, sayang lah ya. Yang rasanya belinya seneng banget ya. Sama, Bu, kalau saya hobi itu. Ini bigro-bigro aja nih, Bu. Siapa tahu borong nih, berapa ya bigro begini nih, segini nih. Tuh, bener ya, masih terjangkau ya, Bu, ya. 50.000 saja. Ya, ada anaknya juga ya. Standar begini yang ini ya. Ya, yang paket sedang ya. Paket sedang, terjangkau lah 50. Tuh. Oke. Okay. Ini tapi ada yang apa ini? Gede ya, paket indukan. Bes indukan. Boleh? Kan yang bisa dipotong. Iya. Nanti dia anakkan kan udah mulai itu. Boleh enggak ini? Boleh. Berapa ini bolehnya, Bu? Tuh, ada cucunya itu mah. Iya, masih anak gitu ya. Kalau cucu mah biasanya udah kecil-kecil. Ini berapa, Ibu, kalau kayak gini? Anakan-anakan ya. Ini kayak sama ya, Bu, ya? Biar kelihatan nih. Berat juga di situ. Yang enteng aja dah. Ini enteng lah, ada yang enteng. Nah, kelihatan cakepnya kalau Ibu jual tuh, mantep tuh. Berapa ya? Ini 150. 150. Ya, benar-benar wajar ya. Ya udah punya anak namanya. Tapi sama yang itu yang rimbun gitu, Bu. Yang indukan. Nih, sama enggak? Takutnya ada yang nanya, "Bu, sama enggak, Bu?" gitu. Kan tuh, lihat kita lihat aja ini. Sama enggak harganya? Si sayang kadang ibunya bingung ya. Enggak apa-apa. Berapa? Sama aja 150 sama tuh, teman-teman. Sama tuh ya, masih ada stok 3 ya, Bu, ya, yang indukan. Nih di sini. Iya, udah. Yang ini yang banyak ini mah 200 wajar ya, tuh. Biar kelihatan. Tuh, oke. Kalau ini mah kan paket yang tadi ya 50.000 ya. Masih bujang ya, tapi bujangnya udah keren ini mah ya, namanya juga bujang. Ini apa sih hengeng ya, Bu, ya? Itu Valentin. Valentin coba. Iya. Sekilas kupikir dulu aku punya heng-heng. Valentin cakep ternyata. Ininya warnanya pas tadi kan ngeliatnya dari bawah. Ini pas di atas cakep pink ya. Punya berapa Valentinnya? Ada ini stok nggak? Cuman itu segitu? Juga, iya. Berapaan itu, Bu? Ini dikasih 150 aja. 150 ya. Ya wajar ya Valentin. Sama nggak yang kecil berapa, Bu? Dikasih 50. 50. Kalau yang ini? Yang tadi sama? 150? Enggak, ini 75 aja. 75. Ya pokoknya bisa ya. Mantap dah. Yang ini juga ada ternyata. Apa ya ini, lupa namanya. Pilo silver lah gitu biasanya sebutnya. Apa gitu ya. Silver gitu ya. Itu berapa, Ibu? Imut banget. Ini dikasih 75. 75. Butterfly ya? Boleh enggak ini? Gimana? Ini kan? Oh iya, butterfly. Boleh nggak dijual? Tuh, ada resenya juga.
berapa ini segini? 50.000 ternyata. Kalau ini senowetnya dijual, Bu? Senowet, iya dijual. Berapaan? Itu senowet yang kecil ya? Heeh, kecil. 35. 35 sama enggak ini? Itu 50. 50 ya. Senowet cakep kok tampilannya ya. Jadi berkilau-kilau gitu. Ini kocin bukan? Kocin. Nah, kocin ada kocin. Kocin berapa nih, Bu? Kocin 75. 75 saja. Tapi stoknya tapi itu ya kayak ngabisin akhir tahun ya, Bu ya. Nih, soalnya Ibu kalau itu bisa nanti bisa belanja lagi. Ibu diem-diem so namanya hobi. Ini ada nih. Iya. Masih di apa? Ini. Boleh enggak? Ini. Masih sayang ya. Imut soalnya gemesin ya. Iya, imut. Punya tinggal satu, Ibu. Tinggal satu. Berapa tapinya? Ini dijual 100 aja. 100 saja ya. Terjangkau lah segini mah ya. Nah, ini berapa ini, Bu? Iya. Ini rimbun ya? Iya, kalatea. Tapi rata nggak ini? Kalatea apa sih namanya ini? Ini coba lihat dulu. Lihat. Cynthia. Cynthia. Warnanya begini ya? Iya, ini Cynthia. Itunya lingkar putih kan ya? Iya. Tengahnya hijau. Pokoknya Cynthia. Cantiknya, bukan main. Punya satu ya, Ibu ya? Ada. Berapa ini, Bu? Ada tiga. Berapaan ini? Ini dijual 200. 200 ya? Wajar rimbun banget tuh ya. Kalau ininya apa namanya, black lipstick bukan? Black lipstick. Iya, black lipstick. Lipstick. Black ini lipsticknya banyak, udah rimbun juga. Ada berapa? Berapa Ibu? Sampai ya ini 1, 2, 3 sama? Samain aja ya, 200-an. Oh, yang ini sama tuh ya, yang gedean. Iya. Kalau yang kecilnya? Yang kecilnya ini. Beda ya kali ya. Beda. Berapa itu ya, Bu? 150 saja. Ya. Iyalah pasti ya. Yang ini berapaan? Wayang. Ya 75 aja. 75. Rimbun begini, Ibu. Iya. Ya Allah, Ibu dulu mah ya. Segini. Ada ya. Ini apa namanya? Ini apa ya namanya ini? Apa merpati apa gimana? Merpati. Berapa itu yang merpati gitu? Imut-imut Ibu mah naronya ya? Iya. Tuh. Sempat ganti. Pakai potnya lucu banget. Jadi kayak kasih gitu. Itu iya. Berapa ini, Bu? Tuh. Tapi keluar pot ya ini. Ini kan apa? Terakota. Enggak apa-apa. Itu berapa ya, Bu? 150. 150. Sama ya? Sama itu cuman punya dua kok ya? Iya, cuma ada dua. Tuh. Udah stoknya tinggal sedikit. Ini kalatea apa ini? Itu lucu banget. Bambu. Oh iya, bambu, tapi yang ya. Bukan variegata ya? Variegata. Variegata. Kan ini enggak kecil ya? Kecil ini variegata ini. Berapaan ini, Bu? Ini sayangnya enggak. Yang hijau ya, bukan yang putih itu ya? Hijau kuning. Hijau kuning berapa ini, Bu? Ini nih dia. Kalau kering kayak gitu ya, Bu ya, tidur gitu. Ini yang segar juga ada. Tuh, berapa itu, Bu? Rimbun banget. 35. Iya, masih bisa lah di kantong ya. Siri ini boleh? Boleh. Berapa ini, Bu? Ada rimbun. Ya Allah, aku ngincer yang kecil. Ini berapa rimbun begini? 2, 3 banyak kan. Tuh. Berapa? Ini dijual 150. 150 tapi banyak ya, ada 1 2 3 4 5. Banyak ya. Borong aja ya. Iya, diborong. Ya borong aja. Tapi kalau mau paket satu-satu gini berapa ini? 25 aja. 25 sajalah ya. Ini ada apa? Yang ini Snow White ya? Apa? Snow White. Sama tadi ya? Sama tadi ya? Sama. Harganya ya? Ini kalau ini kan subur ya? Iya. Subur. Tadi kok ngomongnya wayang ya? Batik, maksud saya ini batik. Ya. Suka kesenetan. Batik, tapi segitu ya harganya, murah banget. Ini wayang, ini aku wayang. Baru udah ngebayangin wayang kok ngomongnya batik, wayang. Ini malah mau ngomongnya batik. Jadi nah, pokoknya gitu, mohon maaf ya pemirsa kalau namanya salah sebut, itu benar-benar bukan lupa, kalau ini karena suka
Karena itu dong, ngelihat wayang, ngelihat ini jadi suka seletot gitu, ini. Ya, ternyata ini wayangnya cantik, ada ini ya, berapa ini Bu? Ini baret ya. Ini yang wayang dulu deh, wayang dulu. Yang cantik nih. Dua daun tapi cantik ya? Empat daun, lima daun udah anak. Aku malah nggak bisa ngerawat Ibu, sempat ngelepas. Mungkin yeah. Kecil ya, aku belinya kecil kali ya. Apa kecil juga nggak apa-apa kalau kalau bisa ngerawatnya? Iya, yeah, saya beli kecil. Pakai apa? Medianya apa aja? Ini ya. Aja. Oh, ini. Kompos aja? Kompos aja. Yang ini berapa ini? Yang ini 75 aja. 75? Oh, murah. Murah. Yang saya ini juga. Tadi... Yang ini aja batik murah bener ini ya. Berapa tadi, Bu? Batik. Yang rimbun begini rimbun tadi. Rimbun 150. Oh, kan. Ini nih. Ini yang ini apa namanya? Ini cantik ya. Melon ya? Melon. Apa ya pokoknya begitu. Saya juga lupa. Kalau ini benar-benar aku lupa nih, benar. Padahal sering aku juga punya. Terus ininya rimbun banget sampai berbunga-bunga begini. Ibunya juga lagi, kalau orang lupa saya ikutan kadang. Berapa itu Bu? Ini saya jual 100. 100 saja? Ada rimbun semua apa gimana? Oh, rimbun semua. Tapi itu bisa nego-nego lah ya. Ini ada yang kecil itu ada. Kecil boleh 25. 25 saja. Ini begonia yang ini boleh nggak? Gimana? Ini begonia yang kayak gini. Iya, boleh. Ini yang biasa, ini biasa ya. Pada kan nempel-nempel. Tuh, udah. Udah pindah-pindah tempat. Eh, iya. Ini kok bisa iya? Iya, tuh. Berapa itu, Bu? Ini ya cukup 30. 30 saja ya. Tuh juga ada yang panjang juga. Mantep. Tadi baret Ibu ada punya lagi nggak baretnya? Ada, cuma satu. Boleh nggak tapinya? Mau dibeli gitu. Misalnya di... Ada yang mau beli. Iya. Berapa ya? Lagi-lagi langka. Kalau ya. Ini kan 75 wayangnya. Makhluk langka. Kalau ini baretnya. Iya. Boleh. Soalnya sempat mahal sih dulu ya. Ingat saya juga ya. Iya, belinya itu mahal memang. Makanya terus, agak kadang sayang ya Bu ya. Kalau berasa yang udah cinta ya. Hanya bingung kalau ini. Apa masih sayang aja? Masih sayang. Iya kan bener dari tadi. Yang ini apa Ibu? Apa ya? Lupa saya. Tapi semacam ini ya. Ada kayak itu kembangnya ya. Tuh kayak tadi kembangnya sama ya. Semacam begonia. Tinggal ganti pot cantik. Yang ya, malah imut begitu ya. Buat meja juga bisa, indoor juga bisa ini ya. Sesekali jemur dikit ya. Berapa Ibu? Murah. Murah. Berapa nih? 15.000. Ada yang rimbun itu ada. Ini mah kan kecil ya, 15.000. Tuh kecil-kecil yang rimbunnya. Tuh, rimbun. Gocap saja ya. Pokoknya ntar ID-nya apa ya, ntar teman-teman pasti ada yang tahu juga. Kalau ini balon nggak bener nggak yang keladi yang ujung ini keladi ujung tuh iya keladi apa ya Pak saya. Kadang kayak balon ya ini dia kan? Berapa ada di bawah ini pada nunduk tuh. Iya ini yang kayak gini yang udah jadi berapa itu cukup 50 aja 50 kalau ini mah yang biasa ya Bu yang biasa dijual nggak berapa itu 15.000 saja tuh cantik. Keladi yang biasa. Kalau tadi keladi balon tuh gocap. Kalau ini sansevera apa namanya tuh? Duh, yang kecil tuh. Semacam kaktus ya? Iya. Kayak sansevera sih kayak. Iya, tapi kaktus sih. Oh gitu. Berapa ini kaktus kalau kecil begin? 50. Lucu ya? Iya kaktus soalnya. Kaktus. Agak tajam dikit. Ini yang tadi apa yang kecilnya? Cynthia. Cynthia ya, yang, tapi rimbun ya. Kecil juga berapa itu, Bu? Ini Cynthia ada 1 2 3 ya, 3 pohon. Lucu ini bisa dipisah-pisah. Tuh ada bonus itu enggak? Bonusnya keladi ungu. Lucu banget. Berapa itu? Jadi lucu.
Tuh 150. Oke. Okay. Tiga sama pohon. Kasih bonus sama ya. Iya, mantap. Kalau ini boleh nggak nih, Bu? Homalomena ya ini ya? Iya. Ini Ibu mau udah jadi homalomenanya tuh. Iya. Sadar ada buahnya tuh ya. Cakep ya, banget. Berapa ini kalau kayak gini? Ini saya jual 350. Angkut aja ini ya. Iya, potnya tuh ada bonusnya juga tuh keladi. Biarin. Iya, buat bonus pemirsa ya. Ini apa? Yang ijonya? Ini yang ijonya. Oh, ini yang ungunya. Oh, sama enggak ya? Homalomena udah gede-gede ijo, iya, yang ijonya tuh berapa itu? Dijual enggak ya kira-kira? Iya, potnya lebih kecil ya. Oh iya, ini berapa? 200 aja. 200 aja. Ini kalau dipen-dipennya dijual enggak, Bu? Ini apanya? Ini dipen yang ini kayak gini nih. Jual. Berapa ya? Itu murah. Saya jual 30.000 aja. Sama ya semuanya ya. Dipen apa ya, Bu ya? Tuh. Ya pokoknya 30.000 gitu ya. Iya. Yang ekonomis ya, ekonomis. Ini naganya dijual enggak nih tuh? Wala udah kayak naga banget ya tuh. Tuh udah nyundul-nyundul. Ini yang bikin curiga saya kalau lewat tuh. Itu merambat itu kalau di pinggir tembok nih kalau lewat. Itu cakep banget, itu ada yang nyundul-nyundul, ada yang merambat itu yang sirih ya. Tuh banyak banget ya teman-teman. Tuh pencinta tanaman hias begini ya. Apa aja ya tembok juga di. Ini berapa ini kalau naga ini? Mana naga itu? Kalau ya dijual kan? Ada yang mau. Boleh ya kan? Boleh saya jual. Udah jadi ya, soalnya. Iya. Sabraha itu. Aduh. Kadang nah, saya kasih 350. Iya, enggak apa-apa ya 350. Harganya segitu enggak ada yang tinggi. Soalnya ya. Berasa juga yang namanya cinta ya dari ngerawatnya dari kecil kayaknya biasanya. Iya. Soalnya tuh kelihatan akarnya udah menggigit banget ya tembok ya. Dan amplop ini mah siri-siri gini apa bibitan apa gimana nih? Iya, ditanam awalnya sait itu kayak gitu. Iya, pastinya tuh sampai tebel banget tuh. Tuh apa namanya? Pohonnya ya, batangnya ya. Banyak banget. Ini siri variegata kuning ya? Iya. Itu yang biasa di lapak-lapak itu. Kadang masih beberapa ini tapi masih suka juga peminat termasuk saya tuh. Seneng banget kalau ngeliat siri-siri begini. Ini berapa? Berapa? Ini mah bibitannya, Bu ya? Bibitan. Nih, Ibu. Kalau ini bisa dipakai nggak ini? Misalkan buat obat. Belum nyobat tapi saya. Oh, belum. Tapi makanya baunya bau siri. Benar. Ya, siri ya. Asli. Apalagi batangnya emang kayak siri yang klasik biasa itu ya. Aromanya siri. Cuman curiganya bisa juga ya dimanfaatkan buat berguna buat obat. Direbus ya biasanya kalau daun sirinya gitu. Belum nyoba sampai jadinya banyak. Sama siri yang putih. Ini putih ya? Variegatanya ya? Iya ada kalau udah. Tadi kelihatan putih. Ada yang kuning tapi dia kalau ada yang putih gitu. Ini mah kelihatan putihnya gitu. Bukan kuning ya? Iya. Ini yang ini ya? Yang pot segini ya? Yang boleh dijual? Iya. Berapa ini, Bu? 250 aja. 250. Ini variegatanya putih kok, teman-teman. Ini terusnya ya, udah gede, Ibu tuh. Pokoknya. Ini maksudnya pesen itu kalau WA minta dikirim apa datang aja ke sini ya, angkut ya kalau mau kontak-kontak di sini. Sini aja main ke rumah biar lebih puas ya. Iya. Yang ini boleh lilinnya? Iya. Rimbun begini berapa, Ibu? Pot besarnya ya 250 saja. Ya ini nih rimbun juga tuh. Sama enggak kayak di depan? Harganya ini yang sama. Kan tadi berapa ya? Kalau ini mah rimbun banget. Rimbun banget bener dah tuh. Tuh, teman-teman, rimbun banget banyak. Ini maksudnya kalau rimbun begini awalnya nanam satu apa emang iya. Sengaja dirimbunin? Nanamnya. Dirimbunin. Oh, misalnya 3. Iya. Jadinya soalnya banyak tuh ada yang kecil-kecil juga. Ini berapa tadi ya? Itu tuh kan yang di tembok-tembok. Tuh, banyak yang tembok-tembok. Yang ini dulu deh, berapa? Ini. Heeh. 150. 150 ya. Ini kuping gajah ini. Ini mininya ya. Yang enggak besar-besar.
kita lihat yang ini sama kali ya? Sama nggak? Ya, sama. Tadi berapa samanya ya? Sama aja. Ini misalkan kalau ibu pot gini yang antiknya angkut aja misalkan. Iya, nggak apa-apa. Aja, nggak apa-apa. Tadi berapa ya? 150. Tuh, kelihatan banget ya. Ulalala, rimbunnya tuh 150 udah rimbun. Tinggal lanjut aja ya. Lanjut rawat aja ya. Ini apa lagi? Ya Allah, ini mah 150 udah. Iya. Buas iya. Banget ya Allah itu. Ternyata medianya sedikit juga nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, medianya sedikit. Malah langsung kena air hujan ya, cakep iya. Ya? Oh, begitu. Ini antarium padahal ya. Ya Allah, ini 150 mah puas lah ya. Ya ampun. Ini drigen begini ya, dapat potnya cantik, iya. Unik. Tinggal kita lanjut. Hasil tangan sendiri. Iya, pastinya tuh. Ini tuh ya. Aduh, ke mesin kalau udah rimbun begini nih ya, teman-teman pemirsa tuh. Lihat dulu deh teman-temannya tuh ya. 150. Oh, rimbun banget ini aja nih ya. Kalau biar puas ya, Bu ya. Ambil yang ini paketan ini nih. Kuping gajah tuh, mantep. Pokoknya jalan sini lah masih bisa terjangkau ya. Iya. Orang Bogor, orang Depok ya. Mampir-mampir di rumah Ibu. Ini kadakannya? Iya, kadaka. Berapa ini? 150 aja. 150 juga. Sama. Ini modelnya nemplok ya? Iya, nemplok. Tuh ya, sama ya. Kadaka. Ada lagi kadaka yang ini. Apa namanya? Pakis. Pakis. Kalau ini ibunya lebih kreatif lagi. Bekas itu. Wala. Bekas es. Ya, tapi jadinya unik banget tuh. Ini berapa nih, Bu? Ini. Tuh 15, tapi dapat ini ya, wadahnya yang antik ini ya. Yang antiknya nih yang biasanya kita harganya dengan hasil karya ya. Cantik. 15.000 dah pokoknya intinya ya. Kalau ini nih gantung-gantung begini, Bu. Siapa tahu yang masih pengen cari-cari gantung ini biar segar gitu ya. Depan rumahnya berapa, Bu? Ini yang gantung. Rimbun begitu, gantung panjang-panjang begini, Bu. Apa sih ini? Siri apa ya? Apa ya namanya? Sekilas kayak ini ya, kayak siri yang ini nih. Kayak siri bumi yang zaman dulu tuh. Agak mirip tuh ya. Agak mirip. Tapi ini warnanya beda, kayak variegata gitu. Berapa ya, Bu? Yang ini? Mm-mm. 100-an. Oh gitu. Bisa nego kali ya, Bu? Bisa. Iya tuh, pastinya lah ya. Ini banyak. Maksudnya yang rimbun aja ya. Kalau yang sedang misalkan ya, masih... Ya harga mah itu mah ya bisa. Iya. Itu untuk patokannya begitu kalau yang rimbun ya. Di sini ada lagi nih, Ibu. Nih. Badak ya? Iya. Berapa ini kalau badak begini? Si badak sudah merayap. Heeh. Si badaknya. Tuh, pakai terus ini harusnya ya, Bu iya, ya. Tuh. Iya. Ini kan belum panjang ada, banget. Belum ada torusnya ya. Iya, nggak apa-apa panjang begini tuh. Apa nanti di bisa berapa ini? Aja 75 aja. 75 ya, panjang banget soalnya. Ini apa ya? Butterfly. Butterfly. Berapa ini, Bu? Butterfly. Cakep sih, udah cakep tuh. Berapa ya? 100 tadi ya. Oh, iya. Nanti diingetin lagi lah sama teman-teman pemirsa. Ibu segitu kali kayak gitu misalnya. Kalau linitnya, ada di sini juga ada ya? Ada. Linit tuh ada yang gede, ada yang sedang ya? Yang kecilnya ini berapa nih, Bu? Tuh. Gitu. 75 deh. 75. Sama enggak kayak yang ini? Itu besar. Yang besarnya ini sama enggak? Ini. 150 ya. Kalau ini boleh? Ini cantik ini. Berapa ini? 150. 150 tuh. Apa ya nama ini? Cantik ilo ini masuknya. Ilo, iya. Sehingga. Cuman satu ya? Cuman satu. Ini kalatea apa nih, Bu? Kalatea... Panjang banget. Ya. Tuh, udah tinggi-tinggi banget. Tuh. Rimbun ada berapa batang ya satu pot itu tuh? Berapa ya? Tuh, tinggi banget. 150 bisa masalah nih go di belakang aja ya, urusan belakang. Tadi ibu megang ini sama
Ini kalatea juga. Kalatea ini apa tuh? Apa sih semangka apa apa sih? Bukan ya? Berapa lah gitu dah. Biasanya ingat kalau harga 100 saja lah ya. Boleh dah ya. Yang ini tadi Ibu kayaknya cantik ini. Katak ya? Katak apa kodok? Tapi waktu kemunculannya unik ya Bu ya. Rame Ibu-ibu kadang sempat pada burung-burung ini nih. Lidah katak. Udah rimbun Ibu kok langsung punyanya rimbun begitu berapa? Ini udah cantik 150. 150 udah cantik tuh. Ada kala kehadingan ikut enggak apa-apa dah. Ikut ya. Namanya pemirsa ikut enggak apa-apa juga. Ini antorium ya. Antorium. Ini tapi dia enggak besar-besar oh, ya. Oh gitu. Cuman mini gini. Kok bisa rimbun? Oh gitu langsung dia beranak. Bisa rimbun, beranak. Oh beranak. Gitu. Berapa itu, Bu? Ini 100.000. 100.000 aja tuh. Ada ya. Antorium gininya mini. Oke dah, mantap. Ada yang ini tapinya masih bibit satu nah, ya. Ini sama itu. Oh, sama tapi harga sama. Harga ini beda. Ini kecil ya. Sama ya? 100 aja. Oh, 150 ya. Tuh. Oh, iya iya iya. Ini diam-diam ada pacing juga tuh. Koleksian apa enggak apa-apa dijual? Dijual. Yang bulunya di bawah itu ya, kayak bulu apa gitu ya, binatang yang imut-imut tuh enak banget dipegangnya Bu ya. Dia kayak beludru. Iya, enggak gatal tuh, enak. Beludru. Tapi ini yang seger. Ini berapa ini, Bu? Iya, semacam ini ya. Kayak pacing gitu. Kayak pacing, pacing dia, biasa nemunya. Disebutnya ya. Pacing, cuman dia yang parigata ya. Parigata. Tapi bulu ada bulunya tuh. Bulunya tapi enggak gatal, maksudnya enggak rontok. Kayak selimut gitu dah. 50.000 saja. Oh, mantep banget ya. Ternyata masih bisa terjangkau. Ini Amazon. Amazon ya. Sama ya, rimbunnya sama kayaknya ya. Nah, itu banyak anaknya, Bu. Tuh. Ini, oh, yang ini ada banyak anaknya. Ini berapa nih, Bu? 150 aja. 150 Amazonnya tuh udah jadi ya. Nah, biasanya kalau teman-teman pemirsa pecinta tanaman ini kalau masih penasaran pencari ini ya ada di sini ternyata Mbak Ibu Hilmi. Kalau ada stok kehabisan sini aja main sini ya Mbak Ibu Hilmi. Telepon-telepon juga boleh ya. Ya harus telepon lah. Nah, di sini udah. Sisanya itu ya taniannya Ibu ya. Ini diam-diam udah gede nih Bu. Antorium Mickey Mouse. Yang itu ya warna pinknya cantik ya. Ada bunganya. Iya, udah cantik banget. Ini cantik, potnya besar. Nih, tuh. Ada berapa biangan? Banyak banget, ada 4 atau 5 ya, tuh. Berapa, Bu? Itu saya jual. Berapa ya? 175. 175. Udah berikut pot besar. Udah siap pajang ya? Ini dipajang di kantor enggak boleh ya, cantik banget ya. Di rumah aja deh senang Ibu ya. Masih batu-batu. Tuh, mantep banget tuh ya. Kita intip lagi ya. Kalau ini boleh Ibu. Nih. Yang tadi ya. Lili, berapa tadi ya rimbun begini? Satu pot rimbun. Pot besar ya. Oh iya, ya begitu ya. Itu bisa dinego lah kalau ngomong. Apa itu? Ini randa giwir. Apa itu? Waduh, ada randa giwir. Itu nama maksudnya buat unik-unik apa emang namanya? Memang nama dia. Oh. Randa giwir. Randa giwir. Oh, randa di pinggiran. Oh, begitu, randa giwir. Ya tapi jadi penasaran ya, namanya antik bener unik. Jadi tanaman yang biasa di gunung apa gimana? Ini di gunung yang ada di pinggir-pinggir gunung. Aku pernah nemunya yang satu polybag biasanya satu apa pot pohon itunya. Kalau ini kan udah rimbun. Berapa ini rimbunnya? 2.200 aja. Oh, tapi cantiknya itu yang bikin unik ya. Nih, akarnya ada di sini ya. Kok jadi namanya mengesankan ya? Kok orang lagi giwir ya? Janda pinggiran. Iya. Alah, Ibu nih. Baru dengar juga. Nih, akarnya subur banget. Mungkin Ibu posisinya ya subur kali ya di sini ya? Iya. Apa bebas diletakin di tempat kena hujan? Kena panas tapi kuat nggak ini? Enggak ya? Harus sejuk.
Oh, yang tempat yang agak teduh gitu ya. Teduh, di pinggir pinggir kolam. Seger banget itu ya. Allah, saya jadi kayak terharu ya. Terharu apa itu ya? Kena segernya lah melihatnya. Kalau ini nih? Ini namanya apa ya itu? Kayak anting-anting gitu ya? Iya, tapi dia. Tapi jenisnya suka itu ya? Dipajang di pinggir-pinggir kolam apa gitu ya, cantik banget. Potensi besar nggak tuh, Bu? Ini potensi besar nggak? Enggak ya, begitu aja? Iya, dia gini aja. Oh, ngerimbun aja lah ya, gitu ya? Ngerimbun. Oh, berapaan itu, Bu? Ini saya kasih 75 saja tuh, pokoknya gitu ya. Mantep, ada nemu-nemu yang wow gitu ya. Yang bigro yang rimbun ya, Bu? Rimbun, udah cantik. Berapa itu, Bu? Yang ini 250. Berapa? 250 saja. Masalah nego bisa ya. Iya. Tadi mau lihat tanian, ternyata aku baru ingat ini di pojokan ada yang cantik-cantik, lupa. Tuh. Si kocin ya? Kocin. Ih, udah tinggi banget, cantik tuh. Kayak pemiliknya ya, cantik ya tuh, lihat tuh. Ibu nggak kelihatan ke sini miringnya, ke depan sini Bu kelihatan tuh. Berapa itu Bu? Ini dikasih sama aja. Sama aja ya. 250. Siapa aja? Tinggi-tinggi siap pajang. Udah gitu apa tempat raknya itu ya? Iya. Cantik banget sepeda gitu. Itu pesenan itu cantik banget pasti ya. Unik banget tuh ya. Takutnya orang malah ngincer itu tempat teraknya. Nah, ini Mayoy udah ya. Begitu? Sama. Iya, itu rimbunnya begitu tapinya ya. Berapa Bu? 200. 200 saja. Itu kok ada salju-saljuan ya gitu ya ceritanya. Gak apa-apalah. Kalau ini masih sedang apa sama? Masih sedang. Berapa kalau ya, sedang kan. Begini? Kalau tadi yang ribun 250, 200. Nih, barangkali ya cari, baru juga boleh ya. Baru parigata maksudnya. Ada yang mau gitu ya, berapa ini Bu? Yang gede, saya kasih, berapa ya ini? Dibesarkan banyak. Tuh, iya tuh, besar. Ini ada beda ini, oh, ada dua pohon. Dua pohon, ternyata isinya ya. Tapi jadi cantik ya rimbun gini ya. Pohon, jadi kasih, ini kalau 150. Oh, nanti bisa yang dirapihkan. Ini boleh 75. Oh, gitu. Kalau misalnya borong aja itu. Oh, borong, ya tinggal tambahin aja. Oh, gitu. Jadi bisa kurang. Kalau yang ini sendiri tapi udah sendiri. Gede bener. Sendiriku. Nah. Ini yang pertamanya ini. Berapa ya? 200 ya, sempet ya. Kalau parigata emang begitu ya, mahal ya. Kayak ini boleh nggak misalkan beringinnya? Beringin ya. Parigata. Iya tuh, tinggi begitu boleh. Boleh diangkut berapa? 500. Oh, mantep ya, 500 ya. Masalah nego bisa ya. Bisa. Nah, ini diem-diem punya ini juga kemuning kan? Iya. Boleh ini. Iya, kemuning tapi yang daun kecil-kecil ya. Iya. Kita koleksiannya ketahuan di sini ternyata. Tadi mau langsung main ke kebun aja, ntar dulu. Ini berapa ini, Bu? 75 ya. Cantik banget ini. Ini mah kalau masalah ini kayak tanaman masuknya bonsai ya, Bu ya. Iya. Tinggal rapihin potnya ya, kayak bonsai itu cantik ya, Bu ya. Ini cantik ya. Ini karena di sini ya masih biar itu aja mudah kena air ya. Ini apa sih, Bu? Nah, ini ada tuh kan. Apa nih? Apa ya? Sente parigata apa? Sente parigata. Ini numbuh sendiri apa gimana? Enggak. Ditanam. Parigatanya. Oh, enggak ada. Ini kan ada biangnya cuma di. Oh. Kupikir kirain Ibu nanam sente bisa berubah jadi parigata. Ini tuh ke batang-batang itu tuh parigata. Dia sakit tuh. Iya, enggak apa-apa, yang itu aja yang sehat ya. Oh, ternyata ini bibitnya. Oh, bisa ya. Berapa yang tadi, Bu? 150 yang ini ya. Bisa didongkel, ntar dirapin sama Ibu ya. Oke dah. Ini tadi saya mau nanya ini apaan ya? Itu apa?
fungsi pohon semacam pohon tetehan, tapi dia yang paling jatah. Iya, berapaan ini? Yang mana yang besar? Ini ya, langsung embernya aja. Iya. Ini nggak apa-apa, siapa tuh orang Parung main sini. 100.000 ya, pengen main apa orang Bogor. Nama tetangga gini biasanya ya. Ini yang parigatanya kelihatan banget ini. Iya. Yang kalapian. Pohon ubi patat. Ubi patat. Ubi patat. Kirain mah kalatnya bambu itu yang parigata. Bukan. Dia yang nanti bisa dimakan itunya tuh. Apanya? Ada bonggolnya. Oh, tapi parigata sayang tapi banget parigata. Ya dimakan-makan. Berapa itu, Bu? Itu 200. 200. Tapi sama yang ya, apa cucunya ya? Enggak apa-apa ya. Pohon langka. Zaman ya, ya. Dulu banyak, tapi sekarang udah susah. Oh, ini ada satu pot. Tuh bisa didongkel aja, diangkat. Yang ini yang tadi ya. Hmm. Ini juga bisa tuh satu polybag. Cuman di sini jadinya subur ya. Berapaan ini, Bu, kalau kuping gajah begini? Apanya? Kuping gajah yang ini. Yang tuh. Satu polybag. Yang tadi kan murah ya, yang di pinggir rumah. Yang ini? Murah. Ini korek-korek di sini ya, tapi ya izin, Bu, saya beli ini. Jangan asal ngorek aja. Ini yang satu polybag jualnya ini. Oh, ini Sansifera yang satu polybag-nya berapa ini, Bu? 15.000. 15.000. Dua polybag berarti 7. Kalau saya ngambil 1 10.000. Ambil 2 dikasih 15.000. Oh gitu? Iya. 2 15 itu? Kupikir 1. 2. 2 ternyata. Yang ini kalatea apa ini yang putih begini? Kalatea tisu. Tisu. Berapa ini, Bu? Itu. 1 polybag cuma 35. 35 ya, tapi ada yang rimbun cantik. Ini apa ya? Kayak lili ya? Lili ini ya, bukan? Tapi bonggolnya itu ya cakep banget tuh. Keker gini. Iya. Tapi sekilas sih kayak lili sih. Ada kembangnya kan ya nanti ya? Iya. Potensi. Berapa ini, Bu? Itu 35 aja. 35. Barangkali buat cari tanaman begini ya. Apa sih namanya buat di rumah depan rumput. Juga ya. Rumput. Iya, namanya rumput Jepang gitu. Waduh, rumput Jepang berapa, Bu? Satu polybag 15.000 aja. 15.000? Iya. Tapi punya rumput Jepang ya? Iya. Ya arigato gozaimasu. Oh iya ya. Yang ini? Ini bau apa sih namanya ya? Ini bisa buat di pinggir kolam ya? Iya, udah rimbun kan. Tapi kok kayak semacam pohon keladi apa apa pilo? Bukan, dia jenis bawang-bawangan. Ada bawang-bawangan. Iya. Ternyata ada bawang-bawangan ya. Kan sering ya main itu. Kamu jadi bawang-bawangan aja. Oh, di sini ternyata. Jangan jadi bawang beneran ya, perih ya. Nih, berapa nih, Bu, bawang-bawangan? Bawangan itu segitu rimbun ya. Coba 150. 150. Ada bonggol kayak bawangnya gitu. Iya. Oh, bonggol. Tapi bisa diolah kayak bawang beneran? Enggak ya, bawang-bawangan namanya juga ya. Tapi maksud saya itu yang tadi mau tanya. Kompos apa namanya medianya tanah langsung apa kompos biasanya? Tanah pakai sekam. Iya, sekam ya. Maksudnya sekam gitu. Oh. Enggak rewel juga ya? Enggak. Oh. Gampang nanti adapun nanti sumpamnya mati habis misalnya. Oh, numbuh lagi. Oh, yang pasti jangan dijemur gitu ya. Kayaknya ini yang teduh juga naronya. Nih. Masih ngincer itu, Bu. Barangkali itu yang gantung-gantung gitu tuh. Tuh, berapaan itu, Bu? Di kantung tuh. Berapaan, Bu? Itu yang udah panjang ya. Tuh, ke bawah-bawah ya. Berapa ya? Seratusan saja. Bisa nego? Itu tuh. Aslinya sampai ke bawah banget tuh. Sampai belok-belok mana-mana jalan-jalan, kata ibunya. Ini, diem-diem keladi apa ini, Bu? Ini. Ini keladi bukan? Bukan. Keladi kalate ya. Pisang itu, pisang. Pisang renteng. Pisang. Yang pisang merah itu yang kirain kalate ya. Yang hias itu loh, Pak, yang buat depan rumah gitu ya. Terus yang pohon pisangnya yang merah itunya, kembangnya.
Oh gitu. Yang, tapi ini daunnya itu susun-susun. Daunnya hijau yang barat merah ini ya. Iya. Tuh. Kan bunganya merah. Oh, merah juga. Berapa ini Bu dijual? Satu polybag segini ya. Tuh. Oh, 15.000. Ah, murah ya ini mah. Iya. Oh, aku udah serius kira berapa? Murah tuh. Murah, murah. Ini juga Amazon nih. Satu daun berapa, Bu? Satu daun ini Amazon 25 aja. 25 saja. Enggak ada bunga ini ya. Belum berbunga kayaknya itu. Ini tanduk apa gimana ini namanya? Apa ya? Tajam itu, Bu. Tuh. Buat ini esensi vera kan maksudnya? Iya. Ada yang bilang tombak, ada yang bilang tanduk apa gini? Tombak kali ya. Tajam soalnya. Tuh. Ini buat dipajang cangkang telur ya kalau di kampung ya. Jadi hiasan cantik ya. Situ aja Bu, cangkang telurnya biar cantik. Berapa tapinya kalau ada yang mau? 75 saja. Murah ya. Ada lagi. Tuh beringin boleh, Bu. Yang buat beringin kombinasi. Kombinasi. Iya, dia ada hijau, ada yang itu. Variegata. Iya ya. Itu maksudnya di stek apa di apa sih? Akulasi. Iya, oh, bukan Ibu karena rajin enggak. Ditemplok-templokin yang variegata enggak? Baru tahu saya. Iya. Ini liar apa gimana kalau nemu di liar ada kayak gini? Enggak. Tertentu ya. Berapa Bu tuh potnya gede tuh? Banyak keladinya tuh, bonusin keladinya banyak di bawahnya ya. 150 tuh, cakep buat bonsai Bu ya di taman ya. Nih ibunya tamannya udah jadi, tinggal bagi-bagi ke temen maksudnya. Yang ini 150 kalau yang pengen bikin tamannya. Ini apa namanya tuh? Apa jambi? Latepos. Ada nama latepos berapa nih Bu? Ya. Tiga ya, tiga tangkai. Ada empat tiga, juga sih. Tiga, tuh, ini. Tuh, cakep ya. Berapa Bu? 100 saja. Aduh, ya cakep ya. Ini nih yang biasa nih ya. Pilo jari ya. Berapa ini Bu? Biasa nih kayaknya. Rata ini kayaknya ya besarnya ya. Berapa Ibu? 75-an saja. Tinggal pindahin ya ke potnya. Udah cakep sih, udah mentereng gitu ya. Cakep itu masih di polybagnya. Ini yang tadi ya, sama? Beda. Yang tadi. Beda. Kalau ini berapa? Oh, mana? Oh, itu. Sansifera. Oh, Sansifera dia per batang itu. Oh. Yang ini berapa? Oh, 2. 15. Oh. Masih terjangkau. Kukirannya per batang. Ternyata 2. Lupa saya. Ya, maaf ya pemirsa. Ada lagi yang itu ya, aku tunjukin. Pokoknya koleksinya aku korek-korek. Ibu mah diumpetin diem aja nih. Tuh. Berapa nih, Bu? Yang itu 150. 150 udah cantik ya. Iya. Namanya apa ya? Pandan variegata. Cantiknya bukan main ya. Bukan main ya, jangan main-main. Nih. Apa ini biasa disebut? Kalau di sini bilangnya teh-tehan. Oh, teh-tehan. Ini yang variegata. Makanya ini saya tunjukin unik ini. Variegatanya kuning lagi ya. Iya. Ibu dapatnya ada aja ya. Dari gunung apa gimana? Tapi mudah ini ya di itu untuk kembang biaknya ya. Untuk memperbanyaknya kayak mudah ya. Di stek-stek itu aja ya. Langsung jadi biasanya. Ini berapa Bu dijual? Dijual. Berapaan ini? Satu potnya. Satu potnya cantik nih ya. Tuh. Iya cantik tuh. Berapa Bu? Eh 75. Sekalian pajang aja tuh. Cantik ya. 75 saja. Teh-tehan variegata kuning. Ya. Mantap. Ini lipstiknya banyak juga Bu. Lipstik berapa nih Bu? Satu polybag ini. Berapaan? Rp35 aja yang rimbun. Oh gitu, ini yang rimbun gini ya. Tuh. Yang biasanya ya, 25, oh gitu ya. Juga ada. Iya tuh, paketnya standar ya. Ini barangkali mau ada yang angkut. Ini yang kuning. Oh, palem kuning ya. Palem kuning. Tuh gedenya, rimbunnya agak sama ya. Iya. Harganya sama enggak nih? Sama. Berapaan? 150. Rimbun banget Ibu. Walah kok. 150 sudah berikut pot. Yang ini malah murah, 150. Rimbun banget lagi. Kok sama kayak yang tadi yang rimbun juga tuh.
apa namanya, kuping gajah. Aduh, bikin gemesin jadinya. Aduh, pokoknya kontak aja lah ke ibu. Baru tahu murah begini ya. Kalau ini brekele yang biasa tapi rimbun banget ya. Siap pajang ya, buat penyegar rumah apa taman apa kebun kita juga nggak apa-apa ya. Berapa bu? 175 nih. Ini malah agak mahalan dikit ya bu ya, tapi udah rimbunnya penuh banget tuh, mantap dah. Oke, Jaya Kusuma. Oh banyak ya, sama potnya juga nggak apa-apa nih bu. Potnya antik banget tuh, bekas kaleng susu. Kreatif banget ibunya ya. Berapaan ini bu? 35 saja kembang putih. Oh gitu. Pokoknya gitu, 35 saja. Sama ini yang masih penasaran, bougainville nih. Udah gede banget nih bu. Boleh nggak nih bougainville yang biasa kan bu ya? Merah ya? Berapaan itu bu? Ini diangkut nggak? Boleh? Oh ini? Iya. Ini udah bonsai ya? Hah? Berapa ini bu? Bonsai. Tuh cakep, potensinya buat bonsai ya. Gede banget ya bu? Boleh nggak ini? Boleh. Berapa ya? Dengan pot besarnya ya. Tuh nggak apa-apa, angkut aja ya. Tuh, gede banget ya. Sama ini. Maksudnya? Ya, 300? 350 ribu. 350 sama ya ini. Tuh, langsung disiram seger ya. Mantap dah. Tuh ya. Lagi berbunga. Bunga semua. Iya, merah itu ya. Kayak oranye gitu ya. Oranye. Oh iya, benar ya. Sama lah punya ya. 350. Oke. Pokoknya masalah harga, masalah nego-nego lah ya. Lebih akrab lagi main kesini ya langsung ya. Pokoknya langsung lewat tadi WA saja ya bu ya, nggak usah neko-neko ya, lebih gampang ya. Terus rumahnya juga enak ini kalau buat jalan-jalan sore apa jalan-jalan santai ini weekend ya, kayak saya kan suka weekend apa main kayak gini ya, lewat sini aja ya bu ya, lebih mudah. Oke ibu, terima kasih banyak. Lanjutnya sambil nyiram. Sampai jumpa lagi. Nah, sehat selalu dan maju terus usaha tanaman hiasnya. Selain hobi ya bu ya, bisa buat usaha tanaman hias. Mantap. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu Hilmi. Bye. Pokoknya jangan lupa apa bu, like terus komen ya bu ya, subscribe dan tekan tombol loncengnya di channel Ahmad Dimi ya bu. Juga share-nya boleh ya. Oke. Dan intinya jangan lupa belanja sama ibu, oke? Kontak-kontak selalu. Oke, mantap.